السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan senya telah menyebut oleh Nazim. Dan senya, ini sungguhnya. Jadi kita dah habis dah perbahasan pada pada syair yang pertama dulu. In syita dhabta lilladhi syar'an uzir hatta lahu salasu arkanuk tufir. Hatta lahu salasu arkanuk tufir. Jadi dulu kita dah bahas perbahasan yang pertama, masalah takrif masbuk dan hukum bagi orang yang masbuk. Bagi hukum orang yang muafiq. Takrif bagi hukum, takrif bagi muafiq dan hukum orang yang muafiq. Dulu kita dah bahas. Kemudian kita beralih pula kepada bait yang seterusnya. Dan senya telah menyebut oleh Nazim. Ini orang yang menyusun menyusun kalam syair tu Nazim. Orang yang menulis kalam syair rahimahullah taala di dalam di dalam nazamnya. Di dalam syairnya tadi tu itu di 8 masail. Ada 8 masalah. Jadi masalah muafiq ni dia ada 8 masalah. Mana 8 masalah? Kena tahu juga kita punya tajuk. Tahu masalah muafiq ni penting. 5 masail yang ni bermula badal. Badal pada kata di 8. 5 masail yang ni 5 masalah. Masalah tiada berlaku khilaf padanya. Pada 5 masail. Jadi 8 tu, 5 tu, 5 daripada 8. 5 masail, ini 5 masail daripadanya. Daripada
di 8 masail itu tiada berlaku khilaf. Maksudnya tidak ada khilaf. Ini tidak ada khilaf. Satu. Tiada berlaku khilaf padanya. Dia kata tiada berlaku khilaf tu padanya pada 5 masalah itu antara ulama' mutaakhirin. Dia sebut ulama' mutaakhirin diambil daripada setakat mutaakhirin ini daripada Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i. Selepas daripada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, jadi mulai daripada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, itu semua dipanggil ulama' mutaakhirin. Adapun sebelum daripada Imam Nawawi dan Imam Rafi, ulama mutaqaddimin seperti Imam Imam Ghazali, Imam Haramain. Jadi sebelum daripada Imam Haramain, sebelum daripada Imam Nawawi, Imam Rafi itu semua ulama mutaqaddimin. Permulaan ulama mutaakhirin ini iaitu berlaku permulaannya iaitu daripada Imam Nawawi dan Imam Rafi. Sebab dalam mazhab Syafi'i kita, Imam Nawawi Imam Rafi ini gelarannya panggil Ashabut Tarjih. Gelarannya Ashabut Tarjih. Tu. Baik. Baik, tengok. Dan bermula dan 3 masail atau pada 5 masail. Dan 3 masail pula berlaku padanya pada 3 masail itu khilafnya. Khilaf 3 masail itu. Dan eloknya. Khilafnya khilaf 3 masail itu antara mereka itu. Apa mereka itu? Ulama' mutaakhirin. Jadi, dia semua 8 masalah. 5 masalah tu tak ada khilaf. Semua sepakat. Hak tiga ni pula ada khilaf. Akan datang kita boleh tahulah. Khilaf di antara Syekh Zakaria Ansari, Syekh Khatib Syarbini, Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Imam Ramli. Tu. Kita akan bahas nanti. Satu khilaf. Tapi kena ingat dalam masalah fiqah, kalau khilaf di antara Imam Ramli dan Imam Ibn Hajar Al-Haytami, fakhtar, boleh kita pilih. Salah satu tu tak ada masalah apa. Boleh kita berpegang dengan salah satu daripada imam, daripada keduanya, iaitu antara Imam Ramli dan juga Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Itu kaedah fiqah. Dia sebab Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan juga Imam Ramli ni, dia anak murid bagi Syekh Zakaria Al-Ansari. Lepas daripada Imam Ibn Hajar Al-Haytami dengan Imam Ramli, tak ada dah. Tak ada dah orang yang tapis daripada masalah fiqah kita, mazhab Syafi'i kita dah. Sebab tu kalau kitab-kitab masyhur pun, kitab Tufah, kitab Nihayah, itu semua daripada Nihayah daripada Imam Ramli, Tufah daripada Ibn Hajar. Tu baik, habis. Jadi ada 8 masalah, 5 masalah tak ada khilaf, 3 masalah ada khilaf. Dan ditinggalkan satu masalah. Oh, ada lagi satu masalah. Dan ditinggalkan satu masalah yang ke-9 pula. Jadi dalam kalau ikut nazam daripada Syekh Azizi, dia tak sebut satu lagi masalah yang ke-9, tapi masalah ke-9 ni yang ada khilaf. Masalah satu masalah yang ke-9 mana? Sebab apa dia tak sebut? Sebab apa dia tinggalkan? Sebab apa dia tinggalkan satu masalah ke-9 ni? Sebab berlaku
Padanya pada masa yang ke-9 khilaf pula. Oh, dia tak mau sabut pala. Hal tiga tu khilaf dah, ada satu lagi khilaf. Tapi khilaf ni panjang ni. Dia tak sebut. Tapi pengarang kitab kita, Syed Daud Al-Fatwa ni, dia akan sebut nanti. Dia akan sebut. Dan juga syarah bagi Nazam ni, iaitu Syed Soleh. Dia belajar dulu kan. Syed Soleh. Dia kena ingatlah siapa matan, siapa siapa pengarang dia. Siapa syarah bagi dia, siapa terjemah. Terjemah Syed Daud. Syarah tu Syed Soleh. Matan tu, matan syair tu Syed Azizi. Habis. Sebab berlaku padanya pada masalah ke-9 tu khilaf pula. Habis. Maka lagi akan kami bicara, bukan kamu kami. Maka lagi akan kami bicara akan dia, akan masalah yang ke-9 tu di belakangnya. Nanti belakang, nanti belakang kitab ni akan dia bahas masalah yang ke-9 tu di belakangnya. Di belakang bagi belakang bagi masalah nanti. Kata kami akan bicara tadi tu, dia nak sirah, dia panggil insya Allah. Insya Allah ni dia panggil sirah tafwid. Sirah tafwid, bentukkan lafaz yang kita serahkan pada Allah. Kita panggil insya-Allah taala tu dia panggil siratun tafwidun. Bentukkan lafaz yang kita serahkan pada Tuhan. Kita sebut insya-Allah, insya-Allah tu. Dan jika kehendak oleh Allah. Jadi kita kaitkan tadi tu, kata kami akan bicara tu insya-Allah taala. Habis. Nak mula nak masuk. Dan kata Nazim pula. Man fi kira'ati li ajzihi bati au syakahal qara wa man laha nasi. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Dia mauliknya, dia tulis au syakun kan. Dia patutnya au syakah je atas pada kata bati, atas bati'ah. Kitab Rumi tu ni apa? Syakun ke syakka? Ini? Rumi Jawi syakun. Syakun eh? Dua-dua syakun. Nanti. Yang nak tu syakka. Bukan syakun eh? Sebab duk berhati menangis dulu pun tak lepas. Sebab syakka tu dia atas pada kata bati, asal bati'ah. Bukan syakun eh. Syakka. Man fi kira'atin li'ajihi bati. Au syakka hal qara wa man laha nasi. Syakka. Bukan syakun. Isim. Syakka kita nak fi'il. Fi'il madhi. Syakka yushiku. Syakka yaushaku. Baca syakka Barang siapa yang berlambatan. Saya terjemah dulu. Saya tak baca syarah lagi. Dia kalau belajar syair ni, dia kena letak dulu man nombor 1, bati nombor 2, fikiratin nombor 3, li'ajzihi nombor 4. Ini saya mengaji syair. Kalau syair ni kena susun ayat tu. Mana kita letak angka 1 atas. Ya, contoh nak ajar. Nak bagi tahu cara belajar banyak syair ni.
Contoh eh. Dia sebab syair kan dia dia bukan susunan secara teratur. Man fi qira'atin. Ni syair ni payah. Betul orang tak suka baca syair. Nak i'rab syair. Dia kalam syair payah. Li'ajzihi bati. Tapi saya alhamdulillah telah bagi suka saya sukalah pada syair ni, suka i'rab. Kita fikir seorang bati. Tadi syakor ya Ustaz. Syakar. Syakar, Tak syakar. syakor. Syakar dia bukan syakun. Saya nak tengok tu lama dah benda tu. Dia bukan syakun sebab nak i'rab tu tak 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 boleh, tak boleh i'rab. Tapi kalau dari segi wazan syair, au syakun hal boleh. Tapi dia daruruh syair dia panggil. Dari segi syair gitu. Nah, tengok eh. Mal fi qira'atin li ajzihi bati. Asal bati ah. Tapi tak apalah. Jadi kita nak i'rab tu maksudnya kita ambil ni, ni nombor satu. Man bati. Ni nombor dua. Fi qira'atin nombor tiga. Li ajzihi nombor empat. Sebab kalau kita baca man bati fi qira'atin li ajzihi. Ha, dia tak boleh baca macam tu. Ha, ni syair payah. Dia tak boleh baca. Barang siapa di dalam bacanya, maka lemahnya lambat. Ha, tak faham tu kalau baca, kalau terjemah tu memang tak faham. Syair dia susun dulu. Ikut rangkap tu saya. Dan dia rangkap tapi kena susun. Ha, dia kena susun dulu. Ha, saya belajar sama beli tu susun macam ni. Bantu ngaji mata Alfiah dulu. Alfiah Ibn Malik dulu dekat dekat Mesir dulu. Bulan puasa, oh. Kena susun macam ni. Sampai babeli sampai Arab, sampai 3, 4 kali Arab. Kitab Alfiah bukan kitab ni lah. Kitab Nahu tu, tinggi lah kitab tu. Bila dah susun elok tu, baru kita reti. Kalau kita terjemah satu-satu, orang pandai bahasa Arab ni tak tak faham. Barang siapa di dalam bacaan bagi lemahnya lambat. Apa maksud dia? Tak faham tu. Kalau kita terjemah bulat-bulat, harfi bi harfin, tak boleh. Sebab dia kalam syair, bukan kalam nasar, bukan kalam biasa. Kalam kalam biasa ni kalam nasar. Kalau ini dia kena susun pula. Maksudnya, man bati'a. Barang siapa yang berlambatan. Nampak, saya susun. Berlambatan fi qira'atin di dalam bacaan ini, di dalam bacaan Fatihah. Ini pun tentang dia juga. Qira'ati ay qira'atil Fatihah. Nampak ni syair bayar. Barang siapa yang lambat di dalam membaca akan Fatihah. Sebab apa lambat tu? Li'ajazihi. Kerana lemahnya. Habis. Itu susun macam tu. Au syakahal. Syakah tu tak apa. Tak kena susun lah. Dia ada, ada masa ada benda yang kena susun, benda tak susun. Ni syair ni tengok. Habis. Ini contoh lah eh, contoh. Okey. Barang siapa yang membaca lambat kerana lemahnya. Maksud lemah ni maksud kerana kejadiannya akan datanglah. Ataupun isyak. Au syakka. Dengan takdir tu. Yani syakka fi qira'atin ataupun syak. Pada membaca dia syak pada membaca akan Fatihah. Dia dah baca ke belum? Dia syak. Hal qara kata syak tadi tu adakah membaca ia Yaman
Wa man laha nasi, and nasiya. Dan mereka nasiya. Dia kena susun lah. Dan mereka yang terlupalah. Iman akan membacanya, membaca Fatihah. Ha. Ini kena ingat. Ha. Ini masalah ni, masalah pertama ni, dia dah tak ada khilaf. Semua dimaafkan, diuzurkan ketinggalan tiga rukun yang panjang. Ha, ni ceritanya. Habis, tengok. Ha, ni syarah pula. Syarah ni siapa? Syekh Soleh. Syekh Muhammad Soleh. Dan dikata syarahnya. Syarah bagi Nazom. Syarah ni apa? Tukang yang membuat syarah lah. Tukang yang membuat bait syair. Ha. Telah menyebutkan Nazim pada bait ini. Bait tu apa? Syair tu. Dia gini eh. Sekejap. Ha. Man fi qira'atin li ajli bati ni dia panggil eh dia takkan bait kalau cukup dua au syakka contoh eh au syakka hal qara asal al qira'a apalah wa man laha nasi ni dia ikut wazan syair. Dia kalau syair ni ikut wazan pun semua boleh. Salah pun tak apa. Tu syair. Ha, ni dua ni dia panggil bait. Kita panggil rangkap eh. Ha? Ha. Dia panggil bait. Kita panggil apa, Haji? Rangkap. Kalau satu ni panggil apa? Ni saja. Ha ni. Kalau ni. Ha ni panggil apa? Kalau bahasa Melayu. Terjemah kan? Tak ada orang terjemah. Ha. Kalau rangkap ni panggil apa? Arab tak panggil. Arab panggil panggil baik. Ha ni dia panggil sang. Ha, kalau ikut bahasa Melayu pun baik. Tak usah baik. Tak usah. Ha, baik bahasa Arab. Ha? Tak. Tak ada. Melayu. Faham tak cakap? Melayu pun kalau baik. Dua ni kita panggil baik. Dalam bahasa Arab. Kalau satu ni dalam bahasa Arab tak panggil bait. Dia panggil satrah. Orang Melayu semua baik, Zat. Dia panggil ikut. Melayu tu lah. Tak ada. Tak ada kalimah. Dia tak ada kalimah. Bahasa Melayu kita ni dia buat kalimah tak banyak. Kalau Arab ada beza tu. Kalau satu pelenggan tu, satu tu dia panggil apa tu, dia tak panggil bit, dia panggil satrah. Kalau dua tu, boleh dia panggil bit. Habis, dia dalam ilmu harut lah. Tak apa, harut yang belajar kita ilmu tu. Tengok dia kata. Dan kata syarinya telah menyebutkan Nazim pada bait ini tiga masalah orang yang diuzurkannya. Dia nak sebut tiga. Diuzurkan. Tiga masalah orang yang diuzurkan, orang yang dimaafkan ketinggalan. Ini makmum yang diuzurkan, yang dimaafkan ketinggalan daripada imamnya tiga rukun yang panjang. Itu maksudnya. Mana dia? Ha, ni kita nak betul. Ni payah sikit ni. Ni tak payah nanti depan. Pertamanya. Pertama daripada tiga. Dia semua tiga masalah. Orang baca lambat. Orang syak. Orang terlupa. Itu yang masalah kita. Kalau dalam bait syair lah. Kalau syarah ni dia ada banyak masalah lagi. Tengok. Pertamanya iaitu orang yang lambat membaca. Lambat tu sebab apa? Kerana lemah kejadiannya.
Dia baca lambat tu sebab memang kejadian lemah. Memang kejadian dia memang baca gitu lambat lah. Sejak asal ni memang baca gitu. Bukan sebab, ni nak tafsir pakai kata lemah. Bukan sebab lambat itu, lambat membaca tu kerana was-was. Bukan sebab was-was. Tengok. Jadi bukan sebab bukan sebab lambat tu kerana was-was. Ini memang sebab kejadian asalnya. Ini dia nak pecah masalah pula was-was. Dalam bait syair tak ada. Dalam syarah saja ada. Kalau macam tu, macam mana pula hukum bagi orang yang lambat kerana was-was? Hukum bagi orang yang baca lambat dengan sebab kejadian. Tapi kita maklum dah. Wajib dia kena menghabiskan bacaan Fatihah dia. Haji. Dan dimaafkan ketinggalan tiga rukun yang panjang. Itu maklum. Adapun was-was, tengok. Bersalahan. Ini tak sama tu bersalahan. Tak sama jika lambat. Ya, jika orang yang lambat. Tambah sikit. Tidak sama jika lambat, jika orang yang lambat itu kerana was-was. Orang lambat kerana tu kerana was-was. Tafrik dia. Tafrik pada bi khilaf. Sebab apa kata tak sama? Maka tiada boleh ia orang yang tak jaga-jaga domain. Maka tiada boleh ia orang yang lambat kerana was-was tu. Kitab ni kena jaga domain, kena tulis domain. Ia tu kembali pada mana? Saya dah ajar dah dulu. Pilih angka. Maka tiada boleh ia apa? Ia orang yang lambat kerana was-was tu. Tak boleh apa? Gugur membaca Fatihah. Apa gugur? Yang ini meninggalkan membacakan Fatihah daripada orang yang lambat kerana was-was tu. Tiada boleh ia tu tak boleh apa? Akan suatu tak gugur tadi tu akan suatu tulis. Yang ini akan suatu daripada bacaan Fatihah. Akan suatu ini akan suatu daripada bacaan Fatihah. Jadi sikit pun dia tak boleh bagi orang yang lambat kerana was-was ni. Sikit pun dia tak boleh nak tinggalkan Fatihah tu daripada ayat Fatihah tu sikit pun tak boleh tinggal. Ini dia nak tashbih pula. Seperti ni, kaf ni, kaf li tashbih. Kata tak boleh tinggal tu, membaca Fatihah tu, orang yang lambat kerana was-was tu, dia tak boleh tinggal baca Fatihah. Dia tu diserupakan dengan apa? Ni, seperti tu dia main kaf li tashbih. Seperti hukum, ini seperti serupa dengan hukum orang yang menyahaja tinggalkan Fatihah. Pada pihak apa tu? Wajah syabah dia kena tulis. Yakni pada pihak tiada dibenarkan tinggal. Pada pihak tiada dibenarkan tinggal. Tak boleh tinggal macam Fatihah. Tengok orang yang sengaja tinggal macam Fatihah. Kalau dia tinggal, dia batal. Confirm batal lah. Kalau orang yang was-was, yang lambat baca kerana was-was, dia ada batal. Tapi ada satu hukum lagi. Tahu mana? Tetapi. Bila ada tetapi,
Itu dia panggil istidrak. Sebab apa kalau dalam bahasa Arab, tetapi ini dipanggil lakin. Bahasa Arab dia panggil takrir apa? Ta'kibul kalam ma yutawahamu subutuhu au nafihu. Mengeringi akan kalam, ta'kibul kalam ma, akan perkara yang diberi kesamaran, yang diberi waham. Ta'kibul kalam bi raf'i ma yutawahamu subutuhu au nafihu. Mengeringi akan perkataan dengan mengangkatkan perkara yang diwahamkan. Tengok. Apa perkara yang dikesamaran? Bila sebut tetapi kat sini ni, dia nak bukan kata orang yang sengaja tinggal baca Fatihah dengan orang yang dengan orang yang lambat baca Fatihah tu kerana waswas tu, bukan sama sebiji betul-betul dah. Sama tu pada pihak satu je. Nampaknya? Pada pihak, dia tak boleh tinggalkan baca Fatihah. Kena baca juga. Ha. Kalau dia tak baca, batal sembahyang. Ha. Tetapi, bila ada tetapi sini ni, mana ada satu lagi hukum untuk orang yang lambat kerana was-was tadi. Ha. Nah, ni. Ini khusus untuk dia dia. Kalau untuk orang yang sengaja tinggal baca Fatihah tu batallah sembahyang dah. Tapi kalau orang yang was-was, orang yang lambat baca tu kerana was-was, dia ada dua hukum. Akan datang. Sama ada batal ataupun tak batal. Kalau tak batal tu macam mana? Ha, dia tengok. Tetapi, ni tengok. Kitab ni dia payah sikit. Adalah orang itu, orang itu tu orang apa? Jaga domain tu. Adalah orang itu. Apa orang itu? Kak ini. Orang itu tu orang apa? Nak rujuk domain mana? Orang yang lambat kerana was-was. Jaga domain tu. Adalah orang itu, yang ini orang yang lambat kerana was-was tu. Masalah orang sengaja dia tak masuk dah. Dia dah tolak tepi dah. Sebab ada tetapi. Orang yang lambat kerana was-was itu, jika boleh ia orang yang lambat kerana was-was itu metamamkan akan Fatihahnya. Apa metamam? Mensempurnakan akan Fatihahnya. Mensempurna tu bila? Dahulu daripada bahawa turun imamnya kepada sujud. Dahulu ini sebelum. Sebelum daripada bahawa turun imamnya, imam bagi makmum yang lambatkan waswas tu kepada sujud. Jadi sebelum imam tu nak turun kepada sujud, dia kena habiskan bacaan Fatihah dia, Haji. Dia tak dimaafkan ketinggalan tiga rukun panjang. Dia hanya tak, jangan lebih dari dua rukun sahaja. Tak kira rukun pendek pun panjang. Tengok ni, contoh. Kita kata gini. Dia tengah baca. Baca Fatihah. Imam rokok. Satu. Sami Allah min habidah. Dua. Sampai di iktidalnya, dia kata, jangan sampai imam pergi ke sujud. Tengok. Kalau tak dapat tidak, dia kena habiskan macam Fatihah tu, kata tu. Tengok ni. Anwar tengok, dia kata. Sebelum daripada bahawa turun imamnya kepada sujud. Maksudnya apa? Kalau imam tu nak berpindah tu lagi, tak apa lagi ni. Tapi jangan sampai pada tempat sujud. Kalau dah sampai pada tempat sujud, dia masih lagi duduk baca Fatihah lagi, maka terbatal sembahyang dia. Nampak ni? Tengok depan je nanti. Kan, tengok. Jawapan tak ada lagi. Jadi kalau dia dapat menghabiskan baca Fatihah dia, lagu mana? Maka didapat rokaat.
maka didapat akan dia, ini maka mendapat ia. Ia apa? Ia makmum yang lambat kerana waswas tu. Mendapat akan rakaat itu. Maksudnya apa ni? Rakaat tu dikira bagi dia. Dibilang. Ha. Itu kalau dia dapat menghabiskan Al-Fatihah. Dan jika tiada boleh. Ini mukabil. Maksudnya mukabil bagi kata mentamam. Ha, tadi dapat sempurna kan? Kau tak dapat sempurna? Ha, dapat tak? Kalau tak dapat sempurna macam mana? Dan jika tiada boleh ia. Ia orang yang lambat kerana waswas tu. Tak boleh apa? Mentamamkan dia. Ha, mensempurnakan dia. Dia apa? Ha, badan. Fatihahnya. Dia tak dapat nak menyempurnakan akan Fatihah dia. Ha. Tak dapat menyempurnakan Fatihah tu bila? Takluk pada kata tiada. Sebelum lagi turun imam kepada sujud. Imam tak turun lagi pada sujud. Eh? Dan iktidallah. Tak turun lagi pada sujud. Dia tak habis lagi macam-macam. Duk ulang banyak kali. Duk was-was. Nampak tak? Ha. Ha, tengok dia kata. Ha. Lagu tu lagu mana? Wajib ia... Wajib ia orang yang lambat kena waswas tadi tu meniat mufarakah. Kena wajib dia mufarakah je. Tak boleh buat apa lah. Ini wajib niat mufarakah ni bercerai daripada mengikut imamnya. Tu mufarakah. Dalam Dia kitab kena... Ha? Ustaz. Ya? Dalam kitab saya Muqaranah. Kenapa je macam tu ya? Oh, bukan korona. Mufarakah. Niat mufarakah pun takkan menyertai sekali. Tak ada sempat mukarana di kitab lain. Kita kat ini pun mukarana kat ini. Tidak. Tak tahu saya kat ini. Jawi mukarana, Rumi mufarakah. Mufarakah. Saya punya kitab Jawi saya mufarakah. Kitab saya Jawi yang kuning dulu lah. Mufarakah. Saya punya mufarakah eh. Bukan mukarana. Mukarana tu tak tepat tu. Tak kena. Tak kena dia punya ibarat kita antum macam tu tak. Habis. Ha. Wajibnya mufarakah. Kalau tak niat mufarakah dan jika tiada niat mufarakah. Dan jika tiada niat mufarakah, ini mufarakah oleh orang yang tiada boleh mentamamkan Fatihah tadi. Orang yang tak habis Fatihah tadi dia nak niat, dia tak niat mufarakah. Ha, jawab dia batal sembahyangnya, ini batal oleh sembahyangnya, sembahyang bagi orang yang tiada mentamamkan, yang tiada menyempurnakan Fatihahnya. Ha, tu batal sembahyangnya. Jadi ni perbezaan ni. Ha, ni dulu mungkin saya mis pandang sebab ada orang tanya soalan. Siapa dia tanya? Kasa Kak Zul dulu. Dia kata gini, Kak Zul Redah, dia kata Majlis Negeri, dia kata habis tu Ustaz, orang yang sengaja tinggal Fatihah tu sama ke hukum dengan ni? Ha. Jadi kita jawab, ni kena ingat, kalau saya punya nota nota apa, nota yang tu tolong betulkan kat ini, tolong tengok. Dia gini, dia sama pada satu pihak. Dia gini, orang yang lambat kerana was-was dengan orang yang sengaja tinggal. Orang yang sengaja tinggal, kita tulis. Itu memang confirm batal sembahyang. Tapi orang yang lambat, ha, kita tulis bawah dia. Kalau tulis nota kaki kat ini, kalau nak betul kan. Kalau orang yang lambat kerana was-was, ha, di situ tulis dua. Pecah dua. Ha, apa pecah dua yang ni? Kalau dia dapat menghabiskan bacaan Fatihah dia, sebelum daripada imam sampai kepada sujud, maka dikatakan, itu di situ dia kata itu tak batal. Itu dibilang rakaat dia. Yang kedua pula,
Kalau dia tak dapat menghabiskan baca Fatihah dia, yang kedua. Jawapan kedua, kalau dia tak dapat menghabiskan baca Fatihah dia, wajib ke niat mufaraqah. Kalau dia tak niat mufaraqah, baru batal sembahyang. Jadi batal sembahyang ni ada kena dengan orang yang sekali tinggal sembahyang. Orang yang sekali tinggal baca Fatihah. Itu batal. Jadi inilah saya tunjuk sini. Ini nampak ni. Nampak pun tak apa ni. Tak ada gaduh mana. Pelan-pelan. Dia tengok sini eh. Dia orang sengaja. Saya ringkas lah. Mana nak tulis macam mana? Orang muafiq lah. Nanti sekejap. Ini masalah pertama kan? Dia masalah pertama tu. Masalah was-was. Jadi masalah was-was. Dia dalam satu satu beg ni dia ada banyak masalah. Masalah lambat baca, batu was-was lah ada dua. Ni orang yang lambat kerana was-was. Kalau nak tulis lagi boleh tu. Orang yang lambat kerana apa? Kerana kejadian dia. Kerana was-was. Ini ini bagi dua. Satu dia jawapan apa tadi? Satu. Dia kata nak ringkas apa ringkas dia? Kalau nak tulis ringkas. Dapat baca Fatihah. Sempurna Fatihah. Ringkas dia. Sempurna Fatihah. Betul? Dapat rakaat. Dibilang rakaat. Yang pertama tu orang yang lambat kerana apa? Kerana kejadian. Kejadian. Maksudnya kejadian dia lambat, memang asal lambat. Oh, asal lambat. Ni tak sempurna Fatihah. Wajib niat mufaraqah. Dia tak sempurna Fatihah ni ada dua. Pecah dua lah ni. Ni. Kalau betul-betul lah, dia ada dua pecah dua lah ni. Tak sempurna Fatihah. Ni kecil tak ni, tak apa nanti dia. Dia patutnya ada dua lah. Macam mana nak buat ni? Tak sempurna Fatihah ni, wajib ni orang barakah. Sebab tu tak sempurna Fatihah pula. Tapi dia tak mufaraqah. Tak cerita macam mana. Sekejap. Ni dia tak boleh macam ni. Dia tak. Ni pertama. Yang kedua. Kalau tak niat mufaraqah, batal sembahyang.
batal solat. Okay. Lepas tu yang ketiga tu, orang sengaja. Orang sengaja tinggal Fatihah. Ini hukum sama. Ini hukum tetap. Tinggal Fatihah. Ini batal sembahyang. Batal solat. Jadi dia sama batal solat kat sini. Pada pihak majlis syabahnya batal solat ni sama. Tapi cuma ilat dia lain-lain. Sebab tu lain-lain. Sebab tadi batal sembahyang tu kalau tak niat mufarakah. Ada pun orang sengaja tinggal, orang yang sengaja tinggal sembahyang tu batal sembahyang. Tapi batal tu samalah. Cuma tu dia punya sebab lain-lain. Atau sebab tak niat mufarakah. Hal ni orang yang sengaja tinggal Fatihah batal sembahyang. Tu yang cerita dah. Orang yang lambat kerana kejadian ni, kita maklumlah, dimaafkan. Diuzurkan. Diuzurkan. Ketinggalan. Tiga rukun panjang. Panjang dari situ lah. Tulisan tak lawa sangat ni. Sebab saya pilih dalam keadaan benda tu mengiring. Baik. Habis. Tu ringkah-ringkah lah. Tak pernah tengok nota saya balik. Macam mana nota saya tu? Macam mana kat ini? Tolong betulkan balik. Ada nota tak situ? Ada kertas nota tak? Kalau ada kertas tu, kalau silap tu boleh potong-potong tu. Kak ini ada buku, ada kertas tak ada? Saya tak pernah print, Musad. Oh, tak pernah print, susah ni. Siapa yang pernah print? Sebab saya ada orang print tu tak ada. Tak ingat mana. Kalau print tu senang nak potong-potong. Sebab dia tahu mana kesalahan tu. Saya beritahu jemaah dah itu. Siapa yang dapat yang kita apa yang nota tu tolong print. Atau tengok bandingkan kita belajar kali kedua ni. Apalah. Benda ni penting. Benda ni penting. Baik, habis. Qala al-musannif rahimahullah. Dan seyogianya pada orang yang was-was. Tak sudah lagi. Dan seyogianya sepatutnya. Sepatutnya seyogianya pada orang yang was-was. Was-was mana? Yang sudah jadi. Yang sudah jadi. Seperti kejadiannya. Maksudnya dah sebati was-was dia tu. Ngaji eh? Dia dah sebati was-was dia. Seperti kejadiannya yang ni. Dia dah sudah sebati. Di situlah. Yang sudah sebati kejadiannya. Kejadiannya kejadian was-was tu. Macam mana yang dia katakan orang was-was yang sudah sebati. Yang ni yang sudah jadi seperti kejadian itu. Ini masalah lain ni. Hak tadi atas tu lambat kerana kejadiannya. Nampak je? Lepas tu lambat kerana was-was. Ini masalah nak cerita orang was-was yang sudah kejadian tu. Lagu mana? Sekira-kira. Tambah sikit. Dengan sekira-kira. Tiada boleh lagi. Tiada boleh lagi tiap-tiap orang yang melihat akan dia, akan orang yang was-was tu. Maksudnya kalau orang tengok tu, memang dia tu orang was-was.
Tiada boleh lagi dengan sekira-kira tiada boleh. Dah tak boleh nak tukar dah. Tiada boleh lagi tiap-tiap orang yang melihat akan dia. Akan apa? Yang melihat akan dia akan akan orang yang was-was tu. Melihat apa? Dapat ia meninggalkan dia. Jadi kita kata dia tu dapat ia meninggalkan dia. Meninggalkan apa? Meninggalkan was-was. Kita kata dengan sekiranya tu dia dapat meninggal akannya akan was-was tu. Tak boleh dah tiap-tiap orang yang melihat akan dia tu dapat dia meninggalkannya. Tak boleh nak tinggal lah maksudnya, tak boleh dia nak tinggalkan was-was tu je. Itu maksudnya je. Bukan dia boleh tinggalkan was-was. Maksudnya dia tak boleh nak meninggalkan was-was tu tadi. Saya gear macam mana? Saya gear ni macam mana? Saharu ni macam mana? Oleh bahawa bahawa tu jadi fa'il pada segi ya. Oleh bahawa kita, kita tu siapa? Ulama. Kita itu ulama hubungkan. Ini menyerupakan. Hubung tu maksudnya diserupakan. Ataupun mempersamakan. Mempersamakan padanya pada makmum yang waswas tu, pada orang yang waswas tu. Hukum dia tu seperti orang yang lambat gerak diamnya. Seperti orang yang lambat gerak diamnya. Ni tengok. Ini dah asal kejadian waswas betul dah. Sebab akan datang dia, dia akan cerita masalah ni juga. Dia ada khilaf juga akan datang. Masalah kalau orang tu dia asal kejadian tu memang dah dia tu. Memang tak boleh ubah dah. Sesuatu kuat, orang kata bersengatan kuat. Was-was. Ini bukan lambat baca. Bukan lambat baca je. Ini bukan masalah lambat baca. Ini masalah lain ni. Ini masalah orang yang was-was. Hukum dia tu seperti orang yang lambat gerak diamnya. Orang yang lambat gerak diam ni, Ji. Masalah ni kat mana ni? Tadi. Mana tadi? Nombor apa tadi? Masalah gerak diam lambat ni mana? Orang yang lambat membaca kerana lemah kejadian. Dua, situ. Dua kan? Nombor satu tu. Jadi hukum dia ni, orang yang was-was ni, bukan orang yang was-was sebab baca. Kata lain. Ni dia semua was-was. Kejadian itu dihukumkan seperti orang yang lambat gerak diamnya. Seperti barang, seperti perkataan yang tersebut oleh Syekh Ibn Hajar. Pada Tufah, ini dalam kitabnya, kitab Tufah. Apa hukumnya? Tulis. Yakni. Dimaafkan ketinggalan tiga rukun yang panjang. Kalau orang was-was ni. Bukan orang was-was sebab baca tu. Dia ni kalau dia jenis was-was, dia tak dapat nak meninggalkan was-was dah. Dah sebati kita kata. Ada pun yang was-was dari tu, dia mungkin was-was biasa je. Ada orang cerita pun kata was-was teruk mana. Ada. Kadang lama semayang. Lepas tu kalau was-was ni sesuai dia jadi, dia tak boleh semayang seorang. Kalau dia semayang jemaah senang. Jadi pada pihak dimaafkan ketinggalan tiga rukun yang panjang. Dulu dobit saya macam mana kat ini dulu? Kalau yang masalah ni. Dulu saya baca ni Ustaz.
Ustaz cakap makmum yang lambat gerak gerinya, hukumnya sama seperti makmum yang was-was. Seperti dua di atas. Dua ni maknanya bacaan dia sebab was-was. Dua di atas. Dua di atas tu maksudnya makmum muafiq yang lambat bacaannya sebab was-was. Wajib sempurnakan bacaan fatihahnya. Kang itu tu. Ya, sebab dia ni masalah ni orang yang sebati. Oh, Ustaz, sebab akan datang ni, akan datang dia dua. Dalam ni macam tak ada Ustaz. Ha? Dalam nota ni tak, macam tak ada je. Tak ada nota tu. Ha. Bukan. Dia gini. Dia masalah ni orang yang melihat akan itu ia meninggalkan bahawa kita hubungkan. Jadi kita kata orang yang waswas yang sudah jadi seperti kejadiannya, kejadian waswas. Macam mana dia kata kejadian waswas tu? Seperti sekiranya tiada boleh lagi. Orang lain nak tengok dia tu dapat meninggalkan, tiada boleh lagi orang yang melihat tu akan itu dapat dia meninggalkan dia. Kalau dia. Sekiranya kalau orang tengok dia ni, dia tak boleh tinggal lah. Dia tak boleh tinggal lah. Dia bukan tak boleh tinggal. Dia tak boleh tinggal kan. Dia beri was-was tu. Sebati dah. Sebati dah. Sebab akan datang, nanti akan datang. Ini pendapat Ibn Hajar. Kalau pendapat Imam Romli ni, dihukumkan dia tu seperti orang yang masbuk. Dihukumkan seperti orang yang masbuk. Nanti akan datang dia disebut. Masalah ke-9. Tapi ni disebut dalam kitab Tufah ya. Maksudnya dalam kitab Ibn Hajar. Jadi masalah ni je, kita boleh pilih. Kalau nak ambil Imam Ibn Hajar, dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Kalau ambil Imam Romli, dia jadi orang masbuk, dia terus ikuti Imam. Nanti akan datang lah. Ambil itu. Oh, jadi saya dobek yang dulu tak kena tau tadi. Dobek Ustaz tak ada. Saya check satu ni tak ada. Tak ada dobek? Tak ada. Yang Ustaz cakap ni tak ada. Tak ada. Yang Haji baca tu? Ini yang dia kata makmum itu, yang... Itu masalah mana tu? Masalah mana tu? Itu masalah Ustaz tulis makmum yang lambat gerak-gerinya hukumnya seperti makmum yang was-was. Makmum was-was ni ialah makmum wafiq yang lambat bacaannya. Bukan yang lambat yang tadi, yang lambat disebabkan oleh was-was yang sebati tu. Dia gini je. Makmum yang was-was ni, yang sebati ni je, hukumnya seperti orang yang lambat gerak diamnya. Tulis itu, orang yang lambat gerak diam tu, iaitu orang yang lambat membaca kerana lemah kejadiannya. Itu sebenarnya. Itu yang maksud dia. Maksudnya kalau kita, dia berikan nombor 1. Kalau tengok dia balik, sekejap . Dia pergi yang nombor 1 ni. Ni. Siapa hukumnya diuzurkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Orang yang sebati tadi. Habis. Nota lama Ustaz tak komplit lah Ustaz. Itu bukan saya buat tu. Kak Zuraida buat, Raja Zuraida buat tu. Mana dia catat detail lah Ustaz punya tu. Nak dengar balik lah yang lamanya. Baik. Kerana terlepas pandang tu betul saya. Yelah. Kalau 2 kali kita dapat tapis lagi ya. Ajar Balidah macam mana? Ajar Balidah sambil dobit kena macam mana? Orang yang tetap dan sebati dengan sifat was-wasnya mengikut perhatian orang akan dia dimaafkan 3 rukun panjang. Sama tu je. Rokok sejuk pertama macam tu. Tak, ini dobetan Kak Zul ni. Bukan Ustaz punya. Okay. Saya baca dobetan Kak Zul yang dibuat risalah nota. Saya ikut cakap Ustaz dia aja. Yang saya cakap tu, saya cakap tu betul. 3 rukun panjang tu sama. Dulu kan, tu kan, ajar balik tangan.
yang mula dulu yang Ustaz cakap, saya catat. Nota tu tolong, kalau boleh Haji buangkan. Lepas tu Haji tulis ni. Oh, kena check balik nota tu, Ustaz. Saya ingat tak komplit lah. Selaru saya kat situ nota. Maksudnya yang mana yang dia terbuat salah tu, Haji tolong buat betul. Ya, ya, ya betul, Ustaz. Kena buat balik. Yang kat ini, dobit je lah kat ini. Sama. Hai. Kat ini tak ada respon tak lah. Baik, tak apa. Apa dia tahu? Saya dah pening lah macam-macam tulis ni. Nah, kat ni dah pening nak apa dobit dah tu kata dah. Banyak sangat guru kan. Dobit saya ikut cakap Ustaz je Ustaz. Ya, ya betul lah. Itu betul lah. Dobit tu betul. Kat ini dia banyak guru. Penuh dobit tangan dia. Dia dobit guru ni pening lah. Jadi dia confused. Okay, baik. Keduanya daripada tiga masail itu, iaitu orang yang syak. Ha, ini lain pula masalah. Apa berhenti setakat tu dululah. Dia pening lagi. Nanti sambung lagi minggu depan. Keduanya daripada tiga masalah. Ini pun satu masalah. Tapi satu masalah tu di situ ada. Ada berapa ni? Tadi keluar ni. Ada? Itu satu je lah Ustaz. Saya tengok yang lain macam okey je. Tak, bukan ni. Tadi yang satu ni nota tadi dekat dalam Google Meet ni. Ada satu, dua, tiga. Dua tu bagi dua pula. Ha, jadi ada tiga masalah dalam satu masalah tu. Nampak tak? Nampak tak? Ha, orang lambat. Dimaafkan kita dengan tiga luka panjang. Lepas tu orang was-was. Ada empat lah masuk tadi ni. Yang terbaru ni. Orang sebati tadi tu. Ha, ada empat masalah kita. Masalah kedua tu ada dua pula. Ha, empat masalah dalam satu masalah. Dalam masalah pertama dia ada empat semua eh. Ajar Barida. Satu, ada dua. Empat semua. Ya, saya ada empat. Ha, ada empat. Tambah satu lagi orang yang sebati tadi tu. Kejadian tu seperti dan hukumnya seperti diuzurkan ketinggalan ni. Ni boleh tulis lah dekat atas ni. Yang keempat ni. Ha, tulis kan. Diuzurkan ketinggalan tiga luka panjang. Ha, jadi boleh nampak lah kalau buat elok-elok tu cantik tu. Habis. Saya ingat ada kita, bukan kita belajar ada satu masalah je. Haji eh? Dia tulis satu masalah. Pertama tu tapi dalam tu ada empat. Walaupun sikit berkata ada empat situ. Yang dua tu ada dua masalah. Dah jadi empat. Dua tu masalah lah. Tu enam. Dua, tiga, empat, lima. Ha. Lima situ. Itu kalau masukkan dalam nota tu. Habis. Keduanya, ni kedua pun ada masalah lagi banyak. Memang tu dia kedua masalah. Ada banyak masalah juga. Okay, wallahualam. Ni kitab ni memadai kan. Untuk Mafiq Masbuk ni, dia dah kitab besar. Beli pun boleh beritahu saya, kata kalau ngajar kitab ni pandai lah. Mafiq Masbuk lah. Dia sebab dia kitab tu far, nak minta dia tinggi lah. Saya doubt eh. Kalau tak betul main kita dulu ni, kena kodok. Kalau dulu kita silap ni, kena kodok lah semayang. Kena kodok je dah, tahu dah habis. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala nusul ajmain. Allahumma razuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fi wa amalan makbulan wa sa'adatan darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum.